Kalau untuk masak hari-hari, kemudian ngopeni anak-anak, itu sudah pasti Pak suami yang mengerjakan ya. Alhamdulillah sudah sangat terbantu, saya tinggal sakit, beliau yang menggantikan ngopeni anak-anak karena beliau juga harus bekerja ya, mungkin juga sangat capek ya. Terima kasih buat Pak suami sudah membantu saya pekerjaan di rumah. Terus kalau untuk bersih-bersih dan sebagainya, ya memang PR buat seorang istri ya. Apakah ada yang seperti saya? Ayo siapa yang seperti saya? Ayo, kecuali Anda yang punya ART ya teman-teman. Pasti semuanya yang mengerjakan adalah ART. Kalau dikerjakan sendiri ya seperti ini ya. Seperti ini. Tapi harus enjoy. Enjoy aja. Pasti segala sesuatu bisa terlewatkan ya. Kalau dikerjakan, asal dikerjakan. Kalau dibiarkan aja ya nggak selesai ya teman-teman. Ini saya mau lanjutkan dulu ya. Ini sambil cuci-cuci baju, ini sambil menyalakan air. Kalau sudah tak selesaikan di belakang, kemudian saya ke sini ya, sambil bolak-balik mengerjakan tugas di sana sini gitu ya.